diperhatiin, lepas aja banyakkan banyakkan bercandanya di backstage terutama. Dia juga dia willing sih untuk foto, jadi nggak terlalu kaku gitu. Sekarang Bang Bori, apa nih? Resolusi 2023 nya resolusi 2023 4K. Eh, 4K. Apanya 4K? Resolusinya. Dia kamera. Gua enggak ke arah sana. Ini gua benar lagi. Dia ngehang. Dia ngehang sedikit. Ngehang dulu sedikit kan. Apa? Resolusinya 4K. Oh iya benar sih. Hai guys, balik lagi sama Sate masih di keliling ketemu idola di balik syuting. Agak bingung ya tiba-tiba karena bentukannya agak gelap dan juga menggema. Aku kaget. Aku takut satu area ini dengar suara aku. Ya, jadi Satya hari ini lagi ada di backstage grand launching dan juga press conference dari Men's Experience. Dan sekarang juga akan di-reveal brand ambassador dari Men's Experience. Siapakah dia? Kalian pasti udah bisa tahu dari thumbnailnya. Noah. Jadi akan ada Ariel, akan ada David, dan juga akan ada Kang Lukman. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, kita lihat keseruannya seperti apa. Jadi stay tune terus, masih dikeliling ketemu idola di balik syuting. Seperti biasa, kalau nge-MC aku sama Indi. Indi, di majun di Indi. Indi. Da. Muncul dari kegelapan. Inilah dunia panggung. Inilah dunia panggung ya. Jadi hari ini model video aku keluar. Amin. Amin, amin. Semoga rezekinya sama ya. Amin, amin. Betul ya, karena mungkin di sini nggak cuma teman-teman media aja, tapi mungkin masyarakat di sini juga penasaran sama film ini kan, karena kan tadi kita udah dari juta satu persatu di mana film BTO ya, apalagi jadi pasti yang sudah ketopik. Nah kalau cewek kan ada ketopik ini ya, kalau cowok kan ini. Nah itu tuh kan brutal sih ya, jalur brutal ya, yang siapa jalur brutal itu. Oke, okay. Nah kita lagi ngobrol-ngobrol sama Noah. Kita udah lama ya nggak melihat Noah ya. Kemarin kita jangan dihitung, komen sekarang, aku kasih waktu 10 detik 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 waktu habis, waktu habis. Yes. Yes, jadi kita lihat nanti keseruan lainnya, karena abis ini bakal ada doorstop interview juga. Nanti semoga Satya juga dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama Noah. Betul, dan sekarang kita mau go live dulu ya. Iya, karena look kita hari ini benar-benar kayak kita udah siap mau driving ya. Betul. Kita mau driving ya. Kita mau driving ya, luar biasa banget loh. Langsung ke Senayan kan ya. Betul. Oke guys, Satya mau istirahat dulu bentar karena abis ini kita bakal lanjut lagi. Jadi thank you so much, stay tune terus, siapa tahu Satya bisa berkesempatan buat ngobrol-ngobrol sama Noah. Jadi tunggu aja, stay tune di keliling, ketemu idola di balik syuting. Yes, jadi sekarang Satya udah beres hosting di Men's Experience Grand Launching and also the press conference. Jadi guys, sekarang Satya lagi ngobrol sama Om Benyo. Oh, di sini adalah Om Benyo ini orangnya. Kalau misalkan kalian lihat Instagramnya,
Noah, Ariel, David, Lukman, pasti ada Om Benyonya. Kecuali David lah, karena David biasanya diem di rumah aja lah, nggak kemana-mana lah dia, di kamar aja lah kalau David ya. Tapi Om Benyo, tadi kan aku sempat ngobrol-ngobrol juga di dalam sama Noah, karena kita lagi di acara Men's Experience nih. Kita menarik banget tadi kalau mereka tuh pada bilang bahwa ternyata mereka tuh adalah orang-orang yang cukup memperhatikan perawatan diri, perawatan tubuh. Nah, tapi kalau misalkan kita ngebahas tentang selama tour kemarin, yang kemarin sempat ke Belanda juga, terus sempat perform di KL juga. Nah, sebenarnya Noah di balik layar itu seperti apa? Seperti apa sih sebenarnya kalau anak-anak itu sih normal-normal aja sih ya. Nggak jaim, lepas aja, banyakan bercandanya di backstage terutama ya fun aja sih sebenarnya, seru-seruan aja ya, kalau sama mereka kan selalu jadi apalagi ada lu. Nah, jadi kan awet muda kan Om Benyonya kan, ini aku sama Om Benyonya jadi kayak seumuran loh, lihat pasti skincare-nya Om Benyonya juga cocok nih. Nah, tapi kalau misalkan anak-anak Noah tuh sebenarnya emang mereka tipikal yang ini nggak sih, kayak maksudnya kayak beres latihan atau beres GR, gue harus mandi dulu nih, nggak enak nih, gue lo gerah banget, lengket gitu. Jadi bukan, mereka sih, apalagi kalau kayak Ariel kan dia ini banget, apa namanya, biasanya kalau habis event itu kan ketemu sama fans gitu kan. Jadi dia juga, dia willing sih untuk foto, jadi nggak terlalu kaku gitu kan. Tapi dia biasanya dia mau bersihin fresh dulu juga buat ketemu fans, at least buat teman-teman sahabat Noah. Baju gitu kan, biar nggak keringetan. Benar-benar. Nah, soalnya tadi juga itu dibahas sama Kang Lukman. Jadi Kang Lukman bilang kayak, saya kan suka banget ya pakai jaket gitu. Tapi kadang jaket tuh kan suka nguap di dalam aromanya. Jadi kata dia tuh pakai parfum tuh Noah tuh wajib. Karena kan mereka kadang turun pesawat ada yang minta foto, turun panggung di backstage ada yang minta foto gitu. Jadi mereka tuh sebisa mungkin memang harus merawat diri. Nah, kelihatan kan dari orang di balik layar. Awet muda, suka merawat diri dan juga wangi. Ya. Jangan lupa follow Instagramnya di @benyot313 ya, Om ya. Benar kan? Benyot313. Iya, thank you Om Benyot, thank you ya. Gua kerjain lu. Yes. Tuh guys, jadi katanya Om Benyo gitu Noah tuh kalau di belakang panggung atau di balik layar. Jadi aku mah bosan interview Ariel, ngapain Om Benyo aja belum pernah. Kita kerjain. Jangan lupa di follow IG-nya di @benyo313. Thank you guys. Salah ya, berapa? Benyo311. Salah guys, Benyo @benyo311 ya. Langsung aja kalian bisa follow IG-nya buat tahu keseruannya Noah di balik layar. Gitu. Thank you guys. Mungkin mau ngintip-ngintip dulu juga deh di dalam doorstopnya Noah kayak gimana. Kita lihat ya keseruan di dalam. Let's go. Last. Apa? Resolusi lo di 2023. David Noah, resolusinya apa 2023? 2023. Satu. Tuh kata Om Benyo kurus. Turun berat badan. Turun berat badan. Oke, Kang Lukman. Resolusi 2023. Album keluar. Album keluar. Oke. Sekarang Bang Boril. Apa nih? Resolusi 2023-nya. Resolusi 2023. 4K. Apa? 4K. Apanya yang 4K? Resolusinya. Resolusinya 4K, bener. Ya kamera. Gua enggak ke arah sana. Ini gua benar lagi dia ngehang. Dia ngehang sedetik. Ngehang dulu sedetik. Apa? Resolusinya 4K. Oh iya benar sih. Resolusinya apa? Kalau tadi David udah turun berat badan. Gua. Lukman album keluar. Okay. Ariel. 5G. Ariel Furniture. Ariel Furniture. Buat yang pengen tahu ya, tuh sama Satya nikah. Kenapa? Di, kenapa resolusinya tiba-tiba kata David gue nikah? Amin. Amin. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ya, diaminin Noah enggak sih pressure? Lalu resolusi dia juga enggak ada. Gimana gue mau calon-calon? Calon nikah, udah ada calonnya. Ya belum lah. Biar kita masuk semua. Oke. Ya, 1 2 3. Banyak juga ya variasi. Luar biasa. Nih, teman-teman dari Men's Experience lagi foto bareng sama Noah. Seru banget. Yeay, hari ini selesai. Bagus banget ini nuansanya. Dome Park, Disneyland Park. Akhirnya kita sudah selesai hari ini keliling bersama Noah. Jadi buat kalian yang mau tahu dan mau Satya keliling sama siapa lagi atau pengen teman-teman kalian nontonin apa yang udah kalian tonton, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya juga. Jadi see you guys at another keliling. Ketemu idola di balik syuting. Bye-bye. Gelap banget.